Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada nomor 4 diketahui sebuah mesin. Mesinnya mesin karena menyerap kalor sebesar 1000 kJ kilojoule. Jadi Q pertamanya itu 1000 kJ. Nah, berikutnya mesin ini bekerja pada reservoir bersuhu 300 Kelvin. Maka T1-nya itu 300 Kelvin dan 100 Kelvin. Jadinya T2 itu 100 Kelvin. Yang ditanya itu berapa kalor yang terbuang oleh mesin. Jadi yang ditanya itu Q2-nya. Maka jawabannya itu N sama dengan N. F ini efisiensinya ya. Jadi ada dua rumus tentang N ini. Yang pertama 1 min Q2 per Q1 dikali 100%. Yang kedua 1 min T2 per T1 kali 100%. Nah, karena dua-duanya sama aja, jadi dijadiin bersama aja. Terus 100%-nya coret-coret. Nah, 1 sama 1 kurang habis. Sisanya Q2 sama dengan T2 kali Q1 per T1. Nah, jadi kita masukin angka-angkanya dan hasilnya adalah 333,3 kilojoule. Terima kasih.